Jakarta, dunia hiburan tanah air kembali kehilangan salah satu sosoknya. Artis Rina Gunawan meninggal dunia, Selasa, tanggal 2 Maret tahun 2021. Meninggalnya istri Tidisha itu dibenarkan oleh manajernya, Evi Margareta. Ia sudah meninggal, ujar Evi Margaretna saat dihubungi wartawan, Selasa, tanggal 2 Maret tahun 2021. Saat disinggung mengenai penyebab Rina Gunawan meninggal dunia, Evi belum mau bercerita. Tunggu suami. Dirinya meminta kepada media untuk bertanya kepada suami Rina, Teddy Syah. Tapi nanti tunggu Mas Teddy aja, pungkasnya. Simak video kenangan Rina Gunawan.